Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Cisoka, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini saya mau mengajak keluarga Pak Dharma untuk jalan-jalan. Saya minta doanya supaya diberi keselamatan selama perjalanan. Dan doain rumahnya cepat jadi ya bapak-bapak, ibu-ibu. Sini, siapa dulu yang naik? Bisa, cukup. Benar-benar. Hati-hati ya. Dapat. Terima kasih kepada tim bedah rumah dan GTP yang telah membantu keluarga Bapak Dharma. Yang kesehariannya sebagai buruh tani. Jangankan untuk membedah rumahnya, buat keseharian pun masih kekurangan. Mudah-mudahan setelah ini keluarga Bapak Dharma lebih baik lagi. Terima kasih kepada tim bedah rumah dan GTP. Halo ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Wah, luar biasa, semangat banget biarpun panas-panas gini di pinggir sawah tetap semangat. Ibu-ibu lagi pada nonton bedah rumah ya pasti ya. Iya. Sama nih sorenya juga datang ke sini pengen bantuin akang-akang buat menyelesaikan progres rumahnya Bapak Dharma. Tapi kayaknya ini udah selesai deh ya. Mungkin tinggal furniture aja kali nih yang belum masuk. Mana ya kira-kira Akang yang bawain furniture, mau aku bantuin nih kayaknya. Akang, perlu dibantu gak sama Soraya? Boleh, boleh, boleh sini Kang. Akang, berat gak? Ayo, ayo Akang, aku bantuin yang kecil. Wah, yuk kita langsung bawa masuk aja deh. Waduh, ah, lupa ya kak. Helmnya lupa. Oh iya. Gak ada yang mau bantuin? Mau, aku mau bantuin. Tapi lupa saking ini. Aku pasang sendiri deh, ya udah. Tadi aku bantuin Akang ini, ngangkat apa meja, meja TV. Halo Akang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Kang. Kang, ya. Ini Soraya lihat, ini ya. Masih jam 12 siang. Ya. Kenapa udah jadi banget rumahnya Kang? Kayaknya Akang-Akang lagi semangat banget nih. Bukan semangat lagi. Gimana? Alhamdulillah karena satu sih gak ada kendala. Gak ada kendala ya. Warganya kompak banget. Warganya kompak pemirsa, ya. Jadi dibantu sama warga sekitar juga. Ya. Nah ini kebetulan Soraya lihat kan rumahnya Bapak Dharma ini sampingnya sawah ya Kang? Ya, apakah sawah. Itu jadi kendala atau enggak sih Kang? Enggak jadi kendala, karena ada posisi rumah kita rubah. Rubah ya, tadinya ya. Ngadepnya ke sawah pemirsa, ya. Jadi sekarang ngadepnya ke arah matahari ya, Kang ya? Ya udah kalau gitu. Waduh Akang, untung aku nggak mau, aku sih muat sih kalau lewat. Wah, ya. Kang, itu ya. Tadi baru masuk kamar kasur untuk kamarnya. Kamar anak. Oh bukan, ya, yang baru masuk kamar utama untuk ya. Keluarganya Bapak Dharma. Iya. Akang, ini kalau misalnya ya. Dipersentasekan, ini kira-kira ya. Berapa persen sih Kang? Apakah 99% Kang? Ya bisa jadi ya. Wow, pemirsa. Karena tinggal masuk barang doang sih udah beres. Tinggal masuk barang, ya, jadi. Luar biasa pemirsa, ini sudah 99% tinggal masuk barang, yeah. Dibersihin pun kayaknya udah bersih ya Kang, tinggal sapu-sapu sedikit. Iya, gitu. Oke, kendala nggak ada, sorenya juga sekarang mau ucapin terima kasih nih. Terima kasih ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya udah bantuin. Bantu doa, bantu tenaga, semoga dibalas sama Allah. Amin. Ah ibu ada apa, ibu cantik? Alhamdulillah. Waduh sini ibu, coba sini dulu nih. Ini buat siapa sih? Buat akang-akang semua yang bantuin. Makasih, ini banyak banget loh Kang. Ini boleh kita habisin semua gak Bu? Boleh. Boleh, oh, terima kasih, kita terima ya Bu. Iya. Coba dipegang dulu nih Kang, sebentar. Akang sini, yuk. Akang lu kasih ke sini. Ya. Ibu cantik, terima kasih ya. Ini apa, es kelapa ya? Iya, es kelapa. Ini langsung mau kita santap aja nih ibu-ibu. Makasih ya. Dadah ibu, aku mau makan. Kang, aku bantu bagiin. Ini bukan hanya sekarang, dari pas pertama kita datang sampai malam sampai sekarang masih nih ganti-gantinya ini datangnya. Serius, Kang? Benar dari ibu-ibu. Aku dengar sampai tercengang gitu loh. Berarti nggak cuma sekarang aja. Nggak cuma sekarang. Tapi
Tapi dari kemarin ternyata pemirsa, dari perubuhan, sempat ada Kang yang ngerjain rumah, dan sampai sekarang rumahnya udah jadi, tetap dikasih cemilan. Ya udah nih Akang, daripada haus. Makanya beres kalau banyak makanan. Oh jadi gitu ya Kang, kuncinya gitu ya Kang ya, supaya rumahnya cepat harus banyak juga nih makanannya. Oke, Kang ini. Ini Akang boleh masukin ke dalam. Akang, ini sore ucapan selamat. Akang udah berhasil banget mengerjakannya lebih dari tepat waktu ya, Kang ya. Maksudnya ini lebih apa ya? Lebih cepat banget nih. Lebih cepat banget. Cepat banget. Makanya sekarang Soraya mau pamit, Soraya mau langsung ketemu sama keluarga Bapak Dharma, Soraya mau bilang kabar bahagia ini. Iya. Amin. Soraya juga mau ngajak mereka makan dulu sih tapi. Ya udah. Soraya pamit ya, Kang Akang ya. Ini Soraya kembalikan. Iya. Kita tos dulu dong, Akang. Minumin ntar dulu. Terima kasih ya, Akang ya. Dadah. Jangan kangen, Kang. Wah. Bapak, Ibu, kita udah sampai. Capek nggak tadi di perjalanan? Capek. Tapi seneng ya? Seneng. Seneng ya. Udah kalau gitu kita langsung aja yuk masuk sekarang. Yuk. Semuanya adik-adik, kita sekarang udah sampai di kolam renangnya. Seneng gak? Yaudah kalau gitu kita langsung ganti baju aja ya sekarang. Ganti semua. Kita langsung ke sana aja. Yuk. Nyoklan nih pak, sama yang hangat lebih mantap nih pak. Tujuh. Mbak Susi dateng. Mau yang nyoklat? Mau yang hangat? Nih baru, Sido susu, susu jahe Sido muncul, rasa Swiss chocolate. Cheers. Susu, gula aren, dan jahe emprit bakar gepreknya mantap, hangat. Ini coklatnya benar-benar terasa. Baru, Sido susu, susu jahe Sido muncul, rasa Swiss chocolate. Nambah terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, udah nunggu dari tadi. Udah dong, sini sayang. Ibu boleh duduk sini. Ya. Ocha, tadi habis dari mana aja? Tadi habis berenang. Wah, berenang. Iya. Ya, senang ya. Main di waterboom.
Oce, terus habis itu kemana lagi? Udah tadi habis kita habis renang, seneng-seneng kita lapar, pokoknya langsung nungguin. Oh gitu, ya udah. Kebetulan banget ini Suara juga udah siapin makanan. Tapi sebelumnya Suara juga mau kasih tahu bahwa rumah berapa. Tadi Suara udah nyiapin makanan. Suara ya saat membantuin akang-akang. Yeah. Tapi ternyata rumah bapak sudah hampir jadi, sudah 98%. Alhamdulillah. Ini langka banget loh Pak terjadi di bedah rumah. Karena biasanya tuh masih 60%, 70%, tapi ini udah 98%. Yaudah, tadi juga Suara cuma bantu-bantuin masuk-masukin barang aja. Karena gak bisa bantu yang lain, karena udah jadi Pak. Yaudah, kalau gitu sekarang kan biasanya abis berenang lapar ya. Kita makan ya. Ayo. Sebelum makan, kita baca doa bareng-bareng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali ya Pak ya, iya. Buat menutup makan kita. Oh gitu caranya ya? Iya Pak, nanti kali suap deh. Oh, udah bisa makan deh, enak? Oh, harum banget. Cobain. Enak gak? Coba Pak, coba. Kak Soraya mau ngasih sesuatu, ini adalah amanah yang harus saya sampaikan untuk keluarga Bapak. Anak-anak bapak. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Isinya seragam Pak. Iya. Senang gak Nase? Senang. Senangnya Ceng. Ini buat Dewi. Buat Juanda. Oke, ini buat Jawa. Iya, Jawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba saya dibuka bareng-barengnya di atas meja. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, amanah dari Cahaya Budaya Rumah Jibis sudah selesai sampaikan kepada anak-anak Bapak dan semua. Dan karena rumah bapak telah selesai kemudian, Soraya pengen ajak semuanya untuk pulang ke rumah. Tapi kayaknya Soraya lihat rambutnya belum pada rapi nih. Pengen bikin keluarga Bapak Dharma ini rapi dulu nih rambutnya. Soalnya ini pada gondrong nih. Apalagi Nase tuh, Nase udah gondrong. Mau dipotong gak rambutnya? Mau dicukur rambutnya supaya rapi ya? Alhamdulillah Pak. Oke kalau gitu selesai dari sini, kita langsung potong rambut. Nanti kita siap-siap ganti baju, kita pulang ke rumah ya. Tapi kita potong rambut dulu ya. Oke? Buat yang cowok-cowok nih anaknya Bapak, yuk kita berangkat ya. Yuk, Oca. Yuk. Ini dia nih. Yuk kita masuk salonnya. Halo Mbak, ini kita mau cukurin ini rambutnya dia nih, Nase. Kita dari tim di rumah, pengen apa ya, biar dia terlihat fresh gitu. Bisa ya, sama Bapak juga? Kita langsung kesana aja berarti ya. Oke.
selesai semua nih, Bapak sama Nasir suka banget sama potongan rambutnya. Terima kasih banyak ya, Mas. Terima kasih. Kami tim dari rumah JTV mau pamit ya. Oke, dadah. Terima kasih banyak. Terima kasih.